Hi everyone. Intensitas hujan yang tinggi pada Kamis 16 Desember 2021 sore membuat aliran Sungai Cidurian meluap. Banjir bahkan menerjang beberapa rumah warga di Kampung Banar, Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menyebabkan satu rumah warga rusak. Sungai Cidurian meluap dan menerjang rumah yang ada di bantaran Kali Cidurian di Kampung Banar RT 2 RW 8, Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis 16 Desember 2021 petang. Intensitas hujan yang tinggi pada Kamis sore itu membuat aliran Sungai Cidurian meluap. Bahkan tanggul yang sedang dikerjakan jebol. Air. Tidak ada warga terpapar. Sementara pasca kejadian, warga yang rumahnya berada di bantaran sungai tetap siaga karena khawatir terjadi banjir susulan. Apalagi warga di sana memiliki trauma yang mendalam pada awal tahun 2020. Banjir bandang menghantam wilayah tersebut. Aliran Sungai Cidurian kerap terjadi banjir. Banjir terparah terjadi pada awal tahun 2020. Warga berharap yang tinggal di bantaran Kali Cidurian untuk direlokasi. Dikhawatirkan terjadi banjir yang lebih besar. Nah, itulah tadi banjir besar yang terjadi di Bogor 2021. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.